What's up geng, balik lagi channel gue geng. Nih, ini saya mau ngeliatin apa, bikin video saking sepinya gara-gara virus corona guys. Sepi banget ya kan. Ini di stateku sekarang udah ada himbauan lockdown, benar-benar lockdown nih, ditutup semua. Sebagian tempat-tempat itu kayak restoran itu hanya boleh untuk take away sama delivery doang guys. Nih, gue sekedar kasih info doang sedikit, apa berbagi info dikit ya. Kalau waktu di tempatku ini guys, di stateku ini, state Oklahoma ini guys, itu beda waktunya sama Indonesia itu 12 jam guys. Ini lihat ini. Ini jam 7:27 Wednesday, hari Rabu, Maret tanggal 25. Nah, bedanya itu kalau di Indonesia itu tanggal 26 dia. Jadi dia besoknya gitu. Kalau di sini jam 7:27. Ini malam ini jam 7:27, tapi masih hampir setengah 8 malam, tapi matahari sama nih. Sama kayak jam 5 di Indonesia tuh, lihat. Jam 4 mungkin, jam 5 kali ya. Nah, bedanya itu jam 12. Bedanya itu 12 jam itu. Tuh. Kalau saya di sini masih tanggal 25, itu di Indonesia itu tanggal 26. Jam setengah 8 pagi. Setengah 8 pagi. Tuh. Jam 8 aja nih, setengah 8 aja suasananya masih terang banget tuh. Nih guys, sepi banget tuh guys. Gara-gara virus corona ini. Nah, terus dapat info lagi kalau ini akan tutup selama 1 bulan ke depan guys. In the next 4 weeks. Waduh. Mau gimana sih? Ya udahlah, terserah, jalanin aja. Sekarang lagi jalan sore aja nih, daripada rebahan mulu, pusing kepala. Nah, makanya ini juga kayak gini, ini akan apa sih, berpengaruh kayak kita bawa puasa bulan depan ya. Puasa itu bulan 4 apa bulan 5 itu puasa. Nah, puasa nanti itu berpengaruh di sini, bisa jadi buka puasanya itu jam 8 malam baru buka puasa. Ini setengah 8 aja masih terang kayak gini nih. Masih terang kayak gini jam 8 malam. Jam 8 malam masih terang kayak gini. Tuh. Sepi banget geng, sepi sekali itu. Nih kalau waktu kayak gini nih, saya diuntungkan juga sih, ada untungnya juga buat gua dengan perbedaan waktu yang 12 jam ke depan. Dalam arti kata, saya tanggal 25 di sini, di Indonesia tanggal 26 besoknya. Jadi itu mudah sekali ngukur perbedaan waktunya, itu mudah sekali. Kalau di sini saya jam 8 malam, oh berarti di Indonesia jam 8 pagi besoknya gitu. Jadi kalau untuk nelpon, apalagi kalau kita buat teman-teman yang apa istilahnya, yaitu yang trader ya, trading saham atau apa itu, jadi jam perdagangannya itu tuh enak sekali. Jadi kita nggak ganggu kerja kita, malamnya itu nggak ganggu kerja. Rata-rata itu kerjanya itu udah beres. Kan kayak jam perdagangan di Bursa Indonesia itu kan bukanya itu jam 10, jam 9 pagi itu. Nah, kalau di Indonesia jam 10 pagi, di Indonesia jam 9 malam. Nah, itu hampir selesai itu. Pekerjaan hampir selesai itu. Jadi enak. Apalagi di pertengahan-pertengahan itu udah beres istilahnya itu, enak sekali. Di sini malam, di Indonesia siang gitu. Jadi enggak kebentur sama jam kerja. Itu salah satu benefit, manfaat yang bisa apa ya, dari perbedaan waktu dari tempat saya ini. Ini tempat saya doang ya, di state-nya Oklahoma. Kalau tempat lain gue kurang nggak tahu jam berapa itu sekarang. Itu beda-bedanya. Kayak teman gue di Florida itu, dia bedanya itu 1 jam ke depan. Kalau saya sini jam setengah 8 malam, dia udah jam setengah 9 malam gitu. Beda 1 jam kalau di Florida ya. Ya, mudah-mudahan aja lah virus ini cepat berlalu, cepat kelar, cepat beres.
sepi banget guys, semuanya lumpuh, semuanya lumpuh, semuanya lumpuh. Ini aja kampus nih di depan gua ini kampus udah hampir 2 minggu ditutup, ini nggak ada kegiatan. Nah, untuk di kotaku ini sendiri nih, ini katanya ada case, sudah ada satu orang yang terjangkit dengan virus ini nih guys. Ini gue juga keluar, ini paling dekat-dekat rumah aja ini. Gak keluar-keluar jauh banget ini. Tapi kalau untuk supermarket besar kayak Walmart itu mereka masih buka. Tapi jamnya dikurangin. Mereka buka itu dari jam 8 pagi ke jam 8.30 malam udah tutup. Jadi rata-rata, apa ya, perubahan jam bukanya jadi dikurangin. Itu sebelumnya itu 24 jam itu, Walmartnya itu bukanya itu 24 jam. Nih guys, sepi banget nih. Tuh lihat. Kayak kota mati ya, enggak ada orang. Tuh. Sepi banget ini. Ini jam 7:30 malam ini. Tuh mobil aja bisa dihitung nih. Per menit yang lewat cuman berapa mobil ini tuh. Oke guys. Dah dulu ya. Thank you banget nih. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and comment guys. Semoga aja lah virus ini cepat berlalu guys ya. Semuanya baik-baik aja, balik lagi kerja. Bikin duit lagi. Oke, guys. Thank you.